buntut dari kecelakaan mobil dinas yang dikendarai oleh anaknya yang masih pelajar. Kasubag Aset dan Rumah Tangga di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi resmi mengundurkan diri. Surat pengunduran diri tersebut telah diterima oleh Pemprov Jambi. Kasubag Aset dan Rumah Tangga di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi berinisial K mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri K merupakan buntut dari kecelakaan mobil dinas di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang dikendarai oleh anaknya yang masih pelajar sekolah menengah atas beberapa waktu lalu, sehingga mengakibatkan mobil dinas di bagian depan remuk dan rusak parah. Terkait itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pihaknya telah menerima surat pengunduran diri dari pejabat bersangkutan pada Senin pagi. Pengunduran diri yang dilakukan oleh pejabat itu dengan alasan untuk fokus mengurus rumah tangga. Pasalnya baru satu minggu kemarin suaminya meninggal dunia. Sudirman menyebutkan pengunduran diri tersebut juga bagian dari sanksi yang diberikan oleh Pemprov Jambi. Terhitung Senin 6 Februari kemarin, pejabat tersebut dipindahkan ke organisasi perangkat daerah Pemprov Jambi. Sementara untuk jabatan Kasubag Aset dan Rumah Tangga saat ini diisi oleh PLT pejabat yang ada di Sekretariat Dewan. Untuk penunjukan PLT tersebut diserahkan ke Sekretaris Dewan yang kemudian diusulkan ke Gubernur Jambi. Jadi kita memberikan sanksi, ya lebih baik yang bersangkutan mundurlah karena kondisi seperti itu. Alhamdulillah beliau mundur, nanti kita tindak lanjuti dari pengunduran dirinya itu. Kita berhentikan dari jabatan, kita alihkan ke tempat lain, tidak di situ lah. Artinya di mana nih, Mam? Di luar dari? Di luar Sekwan. Sekwan ya. Supaya memulihkan kondisi lingkungan. Rian Chen, Jek TV melaporkan.